Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضرات جماعة صلاة الجمعة yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi kepada siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan kebanyakan umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tak hanya soal akhir kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan mencari bekal pahala untuk menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Kullu nafsin dzaliqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju gerbang kehidupan akhirat. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi yang namanya kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan khatib sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang rutin dilakukan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengungkapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis soleh yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa indikator lainnya adalah seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini saya mengajak kembali kepada saudara-saudara yang sempat hadir di tempat ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, marilah kita memperbanyak selawat kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qari'un mujibud da'wah.
syahwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni nas'aluka daulatan khilafatan rasidin ala min hajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fastaghfirullaha al-'azima yastaghfirukum wastaghfirullaha al-'azima yastajibu lakum wastaghfirullaha ala ni'amihi yazikum wa lazikrullahi akbar wa aqimus salat.